Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tutorial web, kembali berjumpa. Tentu saja masih bersama tutorial web, channel tutorial cara membuat, mengelola, dan juga menghasilkan uang dari internet dengan menggunakan website. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe ya, silahkan subscribe terlebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten dan memberikan informasi hal-hal yang berhubungan dengan website ya. Baik teman-teman, ada banyak website yang bisa kita pilih ya, termasuk salah satunya adalah template Lido ini ya. Kebetulan hari ini saya mendapatkan kembali kiriman ya, kiriman gratis dari Tempores ya. Nah ini, jadi kita tidak mereview sesuatu yang ilegal ya. Nah ini batasnya tinggal 1 jam lagi dan harus segera diunduh. Oke, dan semuanya sudah saya unduh, tetapi saya akan review ini aja ya, yang Creative Portfolio ya, yang dari HTML. Jadi teman-teman yang ingin membuat website tentunya tanpa database ya, teman-teman bisa memilih ini ya. Jadi teman-teman bisa memilih ini dengan harga $19 atau mungkin ya, kalau uang kita berapa ya, kalau 19 kita hitung dulu lah, takut salah ya, kurang lebih berapa nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membelinya dari Tempores ya, harganya itu 19. Ini belum termasuk domain hosting ya. Ya, sekitar 285 ribuan ya. Sekitaran itu. Nah, ini sangat murah lah dengan tampilan yang sudah responsif, artinya sudah mengikuti tampilan dari gadget ya masing-masing, dan juga ada versi WordPress-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tertarik, nanti setelah melihat tampilannya ya, teman-teman bisa membeli langsung di sini ya, atau juga bisa melalui website kami dengan harga yang lebih murah ya, tentu saja ya. Tapi tentu saja kalau misalkan dari kami, teman-teman tidak akan mendapatkan support dari ini, tapi bukan berarti ini legal ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini buktinya kalau saya mendapatkan kiriman ya, kiriman gratis, dan waktunya juga tinggal 1 jam 5 menit dan terus berjalan ya, seperti ini. Dan kalau misalkan sudah lewat 1 jam ini, sudah tidak bisa diunduh lagi. Dan ini benar-benar free, dan teman-teman lihat, ini masih free untuk saya pribadi ya, bukan untuk umum. Dan tentu saja saya sebagai rasa terima kasihnya untuk Lido ini dan Tempores umumnya ya, saya informasikan ini bahwa teman-teman yang membutuhkan sebuah website yang colorful untuk membuat portofolio, khususnya kreatif portofolio ya, teman-teman bisa menggunakan Lido ini setelah melihat tampilannya. Jadi teman-teman tidak seperti melihat apa namanya, membeli kucing dalam karung ya, seperti itu. Baik, kita lihat saja tampilannya teman-teman. Nah, untuk tampilannya teman-teman seperti ini ya, ada 12 pilihan tampilan ya. Pastikan teman-teman sudah punya nama domain hosting ya. Kecuali teman-teman ingin paket siap pakainya, silahkan hubungi kami ya. Dan tentu saja sudah termasuk domain dan hosting, karena kebetulan kami juga menyediakan layanan itu. Hosting bisa disesuaikan dari mulai share hosting, cloud hosting, PPS hosting, dedicated ataupun co-location, kami siap ya membantu Anda, karena memang kami berkutat di bidang itu ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita lihat ya untuk main home-nya. Jadi halaman utamanya atau demo utamanya ini ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan kita
kita klik kanan saja ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Cukup bagus dan responsif. Teman-teman bisa cek ya apa di gadget masing-masing ya. Nah, teman-teman tinggal edit ininya ya. Kita coba ya. Oke. Jadi ini untuk portofolio ya. Kita kembali. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya, teman-teman perhatikan ya. Nah, jadi sebelum membeli, teman-teman pastikan melihat ini. Oke. Satu. Okay, sudah dilengkapi peta juga ke bawah ya. Dan ini tentu saja sudah dilengkapi dengan blog atau artikel ya. Nah, khusus untuk template seperti ini ya, teman-teman membutuhkan untuk update-nya seperti yang dijelaskan di video yang lalu ya, membutuhkan software FTP atau software FileZilla yang sudah dijelaskan. Jadi file FTP itu kan untuk transfer file ya, dimana kita tidak perlu masuk ke ini, ke si panel ya. Jadi kita tidak perlu masuk ke server. Kalau misalkan ada perubahan, tinggal diunggah saja melalui ini. Nah, misalkan ini mau dirubah ya tampilannya. Itu untuk kreatif agensinya kita lihat ya. Untuk homepage duanya, jadi ada 12 pilihan yang bisa teman-teman pilih ya, untuk memudahkan teman-teman mengedit nantinya, tinggal mengikuti, tinggal ganti gambar, tinggal ganti tulisan, disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan. Ini sangat ringan sekali menggunakan HTML5 ini ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi yang lainnya. Ya, ini untuk freelancer ya. Ya, jika teman-teman memang bisnisnya di paruh waktu, teman-teman bisa bisa menampilkan layout yang ini. Oke, ini tentu saja diganti gambarnya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini hanya sampel saja. Nah, ke bawahnya seperti ini, di sini bisa dijelaskan ya. Layanan apa saja yang bisa teman-teman layani ya, dengan bisnis freelancernya atau paruh waktunya ya. Oke, dan di sini mereka bisa menghubungi teman-teman, diisi dengan email atau juga dengan kontak atau juga alamat ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita lihat ya tampilan yang lainnya. Ini ada, nah tampilannya ya. Oke, kita lihat bentar ya. Nah, untuk portofolio bagus ya, sangat bagus. Kita balik lagi, kita lihat yang lainnya. Untuk digital studionya juga kita lihat tampilannya. Oke, baik teman-teman. Nah, gitu, canggih lah, cukup lumayan dengan harga sekian ya. Nah, teman-teman untuk yang sudah ada service package-nya, teman-teman bisa memilih tampilan yang ini ya. Ya, kita balik lagi. Ini untuk personal portofolionya, ada juga digital agensinya ya, portofolio asalnya dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja demonya nanti ya. Untuk selengkapnya. Nah, baik teman-teman, ya, itu saja ya review kita tentang template yang baru saja saya beli, Lido, baru saja saya terima dengan free tentunya. Nah, teman-teman tinggal membeli di sini ya, di Temforest, namanya Lido, dan teman-teman harus mengeluarkan sekian ya, 19. Kalau tidak berubah lagi harganya tentunya. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang berminat dan
ingin memiliki template ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya, di ada linknya. Baik, seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini, terutama untuk teman-teman yang lagi mencari template yang sesuai, terutama teman-teman yang bergerak di bisnis kreatif ya, seperti itu, dan ingin menampilkan atau ingin mengonlinekan bisnis teman-teman. Teman-teman bisa memilih tema yang ini. Baik teman-teman, sampai jumpa di lain video ya. Terus ikuti video kami yang berhubungan dengan website dan juga ide-ide bisnis yang bisa kita jalankan dengan menggunakan sebuah website ya. Baik itu yang berbayar ataupun gratisan, teman-teman tinggal subscribe saja channel kami. Pastinya gratis ya untuk subscribe. Teman-teman tinggal klik subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Baik, sampai jumpa sampai di sini untuk video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.